guys bersama dengan saya lagi doha. hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat satu sisi dulu ya satu sisi dengan di rubik 5x5 bikin warna hijau semuanya oke okay? iya jadi saya pertama kali mau kasih tahu rumusnya dulu jadi e, kalau mau gampang kita harus cari ini harus cari sini 3 kali 3 sama seperti ini ntar ya sama seperti yang ini kita harus cari, harus cari tiga sisi di sini tapi ini di rubik lima kali lima oke langsung aja langsung sel saja kita mulai kita mulai dari sini ini kan sudah di setting jadi kita naikkan naik ke atas langsung oke udah ya sekarang kita tinggal cari ini dulu untuk rumusnya coba kita cari cari dulu ini ya kita kalau saya triknya diturunkan dulu sih ya diturunkan seperti seperti ini itu si ini terus sini kan ada di sini jadi tinggal putar dua kali terus ini balikan jadi ada di sini oke okay guys jadi ya terus bisa ya lagi nih ya oke okay, sekarang kita naik kita kita belum cari kita cari di sini dulu, oke okay? ini kita kan belum fokus ke ini jadi kita putar dulu menjadi ada di sini kan oh jadi kan ada di sini jadi kita putar blue dan tinggal putar ke sini. Oke, sip dan sekarang tinggal kita naikkan ke atas. Oke, guys, sekarang untuk rumusnya kita hanya perlu cari dua lagi ya. Rumusnya kita uh, ini mesti cari ini dulu ya, oke. Mana? Oh, ini nih, kita turunkan. Terus ini kita jadikan di sini dulu kan ntar tinggal dipindahin ke sini ada nah, ya kita di sini udah tinggal putar oke target ya sekarang kita tinggal naikkan oke okay. nah sekarang udah deh untuk rumusnya kita tinggal cari satu sisi lagi ya oke okay, di bawah ada jad... oke okay, ya sekarang kita cari tinggal cari ini tinggal cari ini kita turunkan dulu oke okay. Sekarang, ya, kita cari putar dulu. mana ya, guys? Oh, uh, ya, cari dulu. Ini sih musuhnya ada di sini, loh, guys. Ini kita tinggal cari yang ini, turunkan dari cari putar dulu. Ini ada di sini, dan ini ada di sini. ya kita putar aja arahnya jadi ya, ada di sini kan oh, ini ada di sini dia di belakang nih ternyata nih oke okay. yap dia di sini si kecil sekarang kita ya kita putar dulu arahnya biar dia nggak ke situ dulu si kecil ya oke okay, sekarang kita tinggal turunkan dah ya mana tuh tadi yang kecil itu, ini ini kan ada di sini. Kita mau jadikan ada di sini ya, jadi kita putar dua kali dulu. Ya, ya udah menjadi sini. Udah sekarang kita tinggal putar ting ke sini. Sekarang kita naikkan, oke okay guys? Naikkan, udah nih guys. Jadi rumusnya nah sekarang kita cari ini dulu yang tinggal sedikit dulu nih kita cari ini 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 yang pinggir-pinggir rumusnya sama seperti rubik yang ini yang tiga kali tiga ya jadi sekarang kita cari yang ini dulu yang cari ini dulu oke okay. mana ya wah hijaunya ada di sini lagi jadi kita harus putar dulu nih ah ini kan udah di sini udah tiga, -tiga putar ding jadi di sini oke okay guys sekarang kita cari yang gampang juga ini di sini kan ini kan kita mau jadikan di sini, jadi kita putar dulu sekali ke sini. Jadi ya, nggak ikut keputar. Nah, sekarang kita turunkan. Ya guys, kita turunkan. Terus sekarang tuh menjadi ada di sini kan. Terus sekarang kita putar, putar dua kali, ya. Jadi di sini kan. Dan nih sekarang kita mau jadi di sini, jadi tinggal kita ting naikkan. Oke dan ini sudah jadi dua ini sekarang kita cari ini yang sudah jadi satu. Oke sama triknya kita turunkan, geser, tar dulu, geser ini putar dulu ya. Nih geser, nah ini kan masih kosong ya jadi kita putar dulu. Tadi mau menjadi ada di sini berarti kita putar ke kanan. Ya udah sekarang kita kita putar sampai menjadi ke sini. Kita putar dua kali ke guys. Oke, sekarang udah di sini kita perlu cari satu lagi. Ini juga tetap pas sudah ada di sini. Tinggal kita begini kan. Ini kan posisinya kan ada di sini. Ini kita cari nanti. Ini ada di sini. Udah kita putar aja. Putar. Nah, sampai ke sini kan. Oke, sekarang kita naikkan. Ting. Seperti itu. Wah, di bawah ada satu nih seperti kayak gini. Ya, berarti ini sekarang kita cari ini tiga nih yang pasti gampang Caranya sama, kita putar ke situ, turunkan dan ting geserkan. Oke guys, sekarang kita ada satu di sini nih kita mesti naikkan dulu, tapi kita cari yang gampang dulu, oke? Okay. Nih, ini ada di sini kan, kita putar aja ke sini. Ini yang ini jadi turun, terus kalau kita putar nih kan jadi tergeser dia, tapi nggak apa-apa. Rumusnya, kan ini kan kegeser kan dari yang temennya nih. Pak kita naikkan dulu ini ya guys nih perhatikan nih Terus ini kita tinggal balikkan ini udah dinaikkan tadi ya ada tinggal kita putar ke sini guys Oke okay, ting udah di sini udah kita balikkan naikkan lagi oke okay, nih tinggal satu lagi nih ya satu-satu lagi ada di sini kan guys jadi ya kita putar dulu ini kita mesti ada salah satu cara nih biar naikin ini dia ini tapi teracak tar ya kita cari posisi dulu yang tepat ini kan udah kita jadikan ke sini dulu ya guys oke dia udah sini putar dan kita naikkan lagi tadi mana tuh ya itu ya sekarang kita turunkan ambil yang ini lagi dulu nah ini kan udah di sini ini guys ya udah sekarang kita Tinggal geser ke sini, dan ini ke sini, ya udah geser ke sini, dan ini geser ke sini. Oke okay guys, ini kan udah kan sekarang tinggal naikkan deh, guys. Oke okay guys, kalau udah posisi seperti ini kan kita tinggal cari ininya, Yaudah, udah seperti ini aja nih. Misalnya mau biru, misalkan ya, guys. Nih, misalnya biru mau di sini, kita kan nggak, nggak ada puter-puter dua kali turunkan kiri dan naikkan sama aja rumusnya ini juga jadi ini kita cari yang hijau udah mana cari yang gampang dulu wah nggak ada yang gampang ini ini guys nih kita mau jadiin di sini jadi kita rumusnya turunkan sama ya digeser ke kiri naikkan oke menjadi di sini udah kita tahu dong rumus kalian turunkan geser dan ting naikkan Giga nih sekarang ini posisi susah nih triknya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Sama seperti ini, cuman ini agak rumit. Ya, jadi ini kalau mau disini di sini rumusnya turunkan, perhatikan ya. Turunkan ya. Kiri kan, naikkan. Jadi ada di bawah kan. Kalau dari bawah kita putar ke sini. Jadi di sini turunkan kanan, eh kiri, terus naikkan menjadi ada di sini. Jadi kita tinggal turunkan geser ke kiri, naikkan. Jadi ada di sini kan. Ya udah sekarang kita baru turunkan kiri dan naik ting, naikkan. Ini memang gak rumit cuman ini harus perlu banyak lati latihan biar bisa. Ini juga sama. Aku aku akan percepat aja. Oke. Ya guys, jadi ini udah jadi ya. Rubik satu sisi aku kasih tutorial ini dulu ya, karena aku masih pemula. Terima kasih guys telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk video yang jauh lebih menaik lagi. Ya, ini ya, saya bikin videonya ya hampir 10 menit soalnya ini tapi yang panjang. Maaf juga tadi ada ada suara-suara luar itu. Eh belum rek bilang Oke guys, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Salam dari Duha